Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini bikin video apa bang? Jadi di kesempatan ini kita bikin video harga sepeda gunung, harga 1 jutaan ya, 1 jutaan lebih sedikit untuk sepeda gunung tuh. Sebelum saya sampaikan untuk harganya, untuk alamat tokonya Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, berseberangan dengan pom bensin, turun dari jembatan Rumpiang kurang lebih 100 meter udah ketemu toko Aran Marabahan. Jadi untuk teman-teman yang datang ke toko menyebutkan nama channel saya dengan pemilik toko Aran Marabahan, insyaallah mendapatkan potongan harga spesial. Nah, di depan kita ini ada sepeda gunung tuh, bermacam-macam merek ya sepeda gunungnya. Yang terutama yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang mau beli harga murah terjangkau, di sini saya sampaikan ini yang 1 jutaan ya. Ini banyak nih merek yang lain, cuma yang saya sampaikan yang 1 jutaan, bukan 2 jutaan. Di sini ada Ponik. Tuh, Poniknya cakep banget ya. Ini keluaran terbaru untuk Ponik, harganya 1 jutaan. 1 juta berapa Bang Arut? 1.430.000. Untuk bagian handlebarnya cukup lebar ya, tuh sangat lebar. Untuk perpindahan gigi dia 7x3 tuh, atau 3x7. Bagian depan ada 3 speed, belakang ada 7 speed. Dia sudah menggunakan cakram tuh, harga 1.400.000. Dia sudah menggunakan cakram depan dan belakang. Untuk bagian ban dia bisa ke gunung ataupun ke kota, tidak rimba, tidak juga kota banget. Jadi untuk bagian bannya ini, untuk bagian kembangnya sedang ya, bisa ke gunung di bawah ataupun ke kota. Cuma tepatnya di mana bang? Tepatnya di kota lah, kalau teman-teman yang mau gues pagi atau sore Sabtu atau Minggu. Untuk suspensi itu, untuk suspensinya, untuk bagian rangkanya bagus atau tidak bang? Poniknya bang, new poniknya. Untuk bagian rangkanya udah bagus ya, ponik yang keluaran terbaru ini. Untuk bagian pengereman depan dan belakang, internal kabelnya posisi bagian dalam, tidak lagi pada posisi bagian luar, kebanyakannya di bagian bawah ya, sekarang udah pada bagian dalaman tuh. Sangat rapi, dia mendapatkan standar samping atau standar tunggal tuh. Dan warnanya pun saya senang, Ponik harga terjangkau, tidak perlu mengeluarkan uang banyak tuh. Untuk warna cakep udah. Jadi ada 3 pilihan warna yang harganya 1.400.000-an. Ada warna abu-abu metalik, ada warna hitam, ini warna hitam 2, ada hijau tua. Untuk strippingnya dia campuran ya, untuk warnanya ada oranye, ada hijau stabilo, ada biru, ada merah, tuh ada bermacam-macam ya kombinasinya untuk warna-warnanya. Jadi semua tergantung selera, tuh macam-macam warna. Ini apa enak bang diajak ke jalan-jalan sore? Insyaallah enak. Untuk bagian dalaman, apa namanya, bagian dalamannya pun kelaharnya ya, kelahar pada bagian dalamannya insyaallah aman ya, asalkan jangan digunakan. Walaupun sepeda mahal, bagaimanapun kalau apa namanya digunakan di air asam ya, ya rusak bosku. Kemarin ada beberapa sepeda yang harga mahal ya, puluhan juta lah, dicuci di air asam ya rusak juga lah. Namanya air asam tuh, pilihan warnanya semua tergantung selera. Untuk remnya enak, untuk Ponik, new Ponik ini ya, harga terjangkau. Nah, kalau di sini harganya 1.800.000 Pasifik tuh, ini keluaran Pasifik 1.800.000. Pilih yang mana bang ya, semua tergantung selera. Ini keluaran terbaru ya, Ponik, new Ponik. 1.600.000 ya Mas Ipit ya, cukup terjangkau. Jadi semua yang cari yang 1 jutaan, new Ponik ini yang terbaru ya Mas Ipit ya.
Ya, ini yang terbaru nih. 1.400.000 bisa ke gunung, bisa di kota. Kalau dari Genio ini, dia untuk ukuran tinggi, badan tinggi ini bagus. Untuk bagian handlebarnya dia cukup panjang. Kalau untuk teman-teman yang tangannya panjang ya bagus lah. Cuma semua tergantung selera. Untuk bagian dari Genio ini dia sudah menggunakan cakram depan dan bagian belakang tuh. Dia tidak banyak warna, ada warna abu-abu dan warna merah saja ya. Ada bagian strippingnya, dia tidak banyak warna. Kebanyakan kalau untuk orang dewasa ngambil ini bosku. Ini ada Genio juga, Salbrush 1.690.000 sama ya. Cuma beda warna, strippingnya aja beda. Di depan ada tulisan S. Salbrush. Ini 1.400.000 sama seperti Ponik yang di sana tadi ya. Harga yang cukup terjangkau. Kalau yang ini 2 jutaan. Jadi semua tergantung selera. Mau yang agak lebih rendah ya, untuk yang badannya tidak terlalu tinggi banget, ambilnya Neo Ponik. Kalau kecil ini ya simple aja lah. Cuma untuk tempat duduknya bisa dinaikkan dan diturunkan. Kalau teman-teman yang badannya tinggi, postur tubuhnya berat, ambilnya Genio Salbrush. Tapi semua tergantung selera masing-masing. Dan sepeda ini juga kebanyakan ya di kota saya untuk hadiah. Hadiah untuk anak naik sekolah, untuk hadiah acara, ataupun untuk gues. Semoga video ini dapat membantu, dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan video ini, saya meminta maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dengan mengucap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.